Damai Sara tu, dekat Emporis Damai Sara tu klinik bapak dia. Dia ingat tu klinik bapak dia. So dia nak jumpa bapak dia. Tu yang I bawa anak you pergi klinik tu. I bawa Aura ni tu nak jumpa you sekejap je. And I cuma ingatkan you. I cakap, I tak jerit, I tak apa. I cuma cakap tegas je. I cakap, I want the outstanding balance. Because I have to pay for the school, for the milk, transport, barang-barang dia. Come on lah. Pasal I bawa anak pergi jerit you, I kena pergi balai. Hebat. You keluarkan dekat IG, you cakap apa, pembohong, penipu lah Lufia ni, inilah itulah. Hebat you, Masya Allah, hebat. Didikan you hebat. I tak tahu nak cakap apa lagi lah. Suruh jumpa anak, suruh bagi duit anak, nafkah jumpa anak, kasih-kasih sayang kat anak, itu je minta. Sampai dah tak tahu nak buat apa dah. Dah cakap dengan dia, okey, kalau tak dapat juga ni, I akan buka kes tau, kes adana, kes muta'ah. Tu semua saya malas lah. Saya cerai, satu sen saya tak minta, satu sen saya tak minta. Barang furniture saya lagi saya tinggalkan. Tak apa, aku kasih sedekah. Tak apa, hadiah. Hadiah ke sedekah ke tak tahulah. Tapi saya tak minta apa-apa. Kamu buat macam ni kat anak kamu. Baik. Saya daripada orang yang lembut hati, orang kata selalu maafkan. Tak apalah, tak apalah. Dahlah, balas, balas. Sampai hati ni dah jadi kering. So, birthday dia, birthday Aura, ada you post ke apa-apa? Ada you bagi apa-apa kat anak you? Tak. You bagi present kat mak dia. So, pergi balai. Anak tu kat sekolah, terpaksalah mak dia ni ambil sampai malam. Lambat. Sebab bapak dia kasih present, suruh mak dia pergi balai. Terima kasih. InsyaAllah tahun depan, insyaAllah. Saya cakap ni, saya tak nak cakap dulu apa yang saya akan buat. Tapi tahun depan insyaAllah akan terjadi sesuatu lah. Sebab apa yang saya nak buat tu ialah hak saya dan juga untuk maruah diri saya. Kesian, kesian kat anak saya. Cakap kalau tak ada aku ni, tak tahulah. Tapi adik-beradik saya, Masya Allah, semuanya yang membantu saya jaga Aura. Tapi untuk nak kasih kat dia dengan siapa budak perempuan tu, untuk nak jadi mak tiri Aura, saya rasa macam agak impossible sikit lah. Macam mana kita ni, tak tahu nak cakap lah. Nanti cakap takut salah kan. Nanti orang potong-potong apa yang video yang saya cakap ni jadi lain pula. So apa-apa pun saya buat kerana anak saya ni perlukan ibu yang kuat. Jom kita pergi playground, jom. Okay. Nak pergi playground tak? Yeah. Pergi playground. Yeah. Okay. Ada apa-apa lagi soalan? Tak ada pun. Tak ada pun. Saya berterima kasih. Itulah pasal sepatutnya berterima kasih. Saya dah jaga dia daripada baby dah. No, tak tahu kenapa lah sanggup dia buat macam ni. No faster, mami. No faster? Ha? Huh? Aura nakal comel tau. Semua orang cakap Aura comel. Aura kena cakap jawab apa? Masya? Masya Allah. Masya Allah. Aura
sebiji. Mami nak tengok apa lagi soalan. Suka lekat song bok apa ni? Katanya dia kena serang. Serang apa? Itulah yang pelik. Ya, ada CCTV suruh dia bagi bukti je kak. Ah, itulah. Bagi bukti. Mana dia serang? Tolong semua orang tanya dia. Mana CCTV tu? Bukti. Come on. Saya serang dia. Serang macam mana? Bagi bukti juga kak. Betul. Klinik dia mesti ada CCTV. Tunjuklah CCTV. Betul. Korang semua minta kat dia. Mana CCTV? Oi, alah CCTV. Oi, CCTV tunjuk mana? Berani dia fitnah. Kan ada CCTV. Saya tanya polis hari-hari. Mana CCTV? Saya nak tengok yang saya beli. Kalau tak, tolong kenakan laporan palsu terhadap dua mangkuk ni. Ya. Saya memang tak puas hati. Sebab apa saya datang baik-baik elok-elok untuk hantar anak. Bila dia cakap macam ni, saya nak CCTV. Come on. Netizen, please do your job. Mana? Kata laporan tu jangan buat laporan palsu. Polis bukannya tempat untuk you nak manipulate mereka. Mana CCTV tu? Apa yang dia sakit hati sangat kat you? Ya Allah, tahu tak apa? Astaghfirullahaladzim. Kan tunjuk CCTV. Mana CCTV? Ada? Ayah dia dah buka klinik. Ngaji korang nak tak ikut? Tapi ramai-ramai lah, apa semangat sikit. Kita buat kelas ngaji dengan Ustazah Asmi. Kita mengaji, kita okay, sorry. Dia tiba-tiba je tumbuh. Rasa macam nak chicken pop lah Aura. Takkanlah Aura ada jerawat. Kan? Sebab dulu dia pernah pukul Luffy. Luffy ya? Tak apalah, yang itu nanti Luffy akan buktikan tahun depan insyaAllah. Okay? Tunggu je. Tak apalah, saya dah simpan lama dah sebenarnya. Saya ni orang yang tak suka aibkan orang. Tapi orang nak tindas saya macam ni, betul-betul mereka tak tahu nak cakap. So this is a time lah for me to get my, orang kata apa, my rights lah, pembelaan untuk diri. Pembicaraan nanti insyaAllah bulan 3, insyaAllah. Kes nafkah anak kena tunggu. Sekarang ni Lufia hanya kena jaga diri. Menjaga diri, insyaAllah saya akan perjuangkan apa je lah. Pihak sana cakap dia lama simpan aib Lufia. Aduh, pening. Macam dia lah retis. Aduh, dia suka retis lah you all. Biarlah dia jadi retis. Biarlah dia bahagia. Saya doakan dia bahagia supaya dia tak ganggu hidup saya. Boleh tak? Kahwin macam mana? Saya tak nak kasi bakal suami saya pun pening kepala. Belum ada tapi tinggal choose je. Baik. Tak. Tunggu dah Cut. Edit. Bukan. Sebab masalahnya anak dia kecil lagi. So bagi dia dah besar. Sekarang dia dah besar. Aib apa? Keluarkanlah aib tu. Tak payahlah keluarkan aib. Tak payah. Jangan keluarkan aib. Saya pun tak nak, dia pun tak payah. Sebab apa? Kalau nak ada yang tak puas hati, boleh nanti cakap dekat court. Sebab apa? Ada hakim. Netizen tak boleh jadi hakim. Biar hakim yang layak yang jadi hakim. Dulu you cakap ada sebab kenapa Hara tak boleh bermalam dengan daddy dia. Can you share? Tak boleh. Sorry. Saya tak boleh share kenapa. Sebab benda ni tak elok lah saya nak share. Dengan ukur. I'm so sorry. Sabar ya kak. Allah mahu angkat derajat kakak insyaAllah. Ya, Habib Rifqi.
InsyaAllah doakan saya tau. Mungkin sekarang masa yang tough untuk saya dan anak-anak. Tapi Alhamdulillah semuanya okey. Satu-satu-satu. Tapi Alhamdulillah ada penyelesaian dia. Macam ada orang, banyak orang bantu saya. Alhamdulillah. Polis-polis pun bantu saya. So kalau kamu buat laporan polis palsu, stay tuned. Kalau kamu buat apa orang kata, post laporan yang bukan kamu punya, boleh ambil laporan orang, letak tepik dekat saya cakap pasal budak perempuan ni, kamu tepik dekat apa, kamu punya feed, itu bukan laporan kamu ya. Jangan main-main, saya check apa yang kamu laporkan. Saya tahu apa yang kamu laporkan. Semua tu palsu. Saya tak boleh share kat sini sebab apa? Benda ni private and confidential. Tapi saya tahu semua benda. So, kamu jangan main-main dengan saya. Saya bukan orang yang semut yang kamu boleh pijak-pijak, pingit-pingit macam dulu. Saya sekarang tak. Kamu buat sesuatu yang memburukkan reputasi saya, menyusahkan hidup saya, memburukkan nama anak saya, stay tuned. Tunggu ya. InsyaAllah. Siasatan sedang dijalankan. Jadi, kamu nak suka-suka letak apa, tepik. Tepik apa panggil? Tepik laporan yang bukan kamu punya, itu namanya memanipulasi. Memanipulasi laporan polis. Jangan main-main. Saya tak kacau korang. Saya dah tahu lama dah korang dating. Tantaklah. Tak nak kasih, takkan cikai sangat klinik dia tak ada CCTV. Tahu tak pun, bagilah CCTV. Kata saya buat kecoh, saya hantar anak tu elok-elok kat, kat klinik dia. Dia cakap saya macam orang gila, buat buat apa, buat gila ke buat apalah, tak tahulah apalah. Apa lagi soalan? Lufia strong, thank you. Dia cakap Lufia pembohong. Orang katanya aib Lufia disimpan. Sila buka. Tak kisahlah. Laki ni banyak buat fitnah. Itulah. Agak kuat insyaAllah. Kenal pakar sejar bajet. Apa ni? Orang mabuk cinta. Memang. Minta je pun tak. Aku like kalau tak, aku swipe. Itu. Tunggulah tahun depan. In future, bawa seorang saksi yang I bawa handphone, I record, I'm outside, I just bring the aura untuk masuk, untuk jumpa bapak dia. That's all. Lepas tu, ayah dia cakap. Memang ayah dia cakap, tapi tak jerit-jerit. Ayah cakap baik-baik je. Tu, outstanding aura, tolong settlekan ya. Dia dah gigil lah. Takkanlah cakap si, saya cakap si dia macam ni. Saya cakap ni lakonan dia. 1, 2, 3, tick. Orang punya outstanding, tolong settlekan ya. Okay, thank you. Itu je. Come on lah. Takkanlah macam tu saya. Dah gigil kot. Kan? Takkanlah benda macam tu you cakap I dah buat kecoh. Come on. Dia kasi 500. 500 dah tak logik lah. Itu pun culas. Allahu Akbar. Ya ya apa ya ya apa yang lupa dah cakap. Sejak ni hari nyanyi. Manusia balas tak ada kuasa. Allah lagi ada kuasa. So saya memang seriously, kita kalau ada masalah-masalah lagi ni, banyak zikir je. Banyak zikir juga hapuskan dosa-dosa kita kan. Macam subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu je saya amalkan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Masa subuh lepas mayang saya baca subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi
sampai pukul berapa sampai tu dia punya amalan, dia punya pahala tu berjalan. So amalkan tu lepas sembahyang subuh baca ni, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi zinata arshi wa midada kalimat wa kalimati. Itu apa ya, zikir juwairiyah, zikir apa beratkan amal baik lah. Baca tu 3 kali je, baca 3 kali je, so dia punya pahala tu berjalan daripada subuh tu. So at least life saya hari ni adalah orang kata amalan yang saya boleh share, ada benda yang bermanfaat, bukan saja nak cakap pasal hal personal. So benda ni, apa yang saya share ni untuk kebaikan semua orang. Kalau ada salah silap saya cakap, saya minta maaf. Kalau saya terlebih cakap, saya minta maaf. Tapi tujuan utamanya adalah untuk pertahankan diri saya, dan juga apa benda yang saya boleh share pasal amalan ke, pasal apa ke saya share tu untuk, bukan saya baik, saya memang tak baik, sebab itulah saya pun kena perbaiki diri kan, buat benda-benda yang baik lah. Sebab tu saya selalu nak share, bila saya share kat story ke apa tu, untuk saya gain pahala lah, bukannya untuk menunjuk-nunjuk ke apa, tak guna lah nak menunjuk-nunjuk, tak ada apalah. Okay, so itu saja apa yang korang nak tanya lagi, sebab dia dah stuck lah, soalan banyak dia macam stuck. Anak saya pun sebulan kos RM1,000, zaman sekarang kos tinggi memang. Lepas tu saya pula duduk kat area Damansara, makanan kat sini mahal. Kalau kindergarten dia kat sini pun harga lain, lagi mahal sikit lah. Ingat cukup RM500. Ya, itu pun dulu langsung tak dapat. Ingat cukup bagus lah RM500 ni. Ada juga dapat. Tapi tak boleh lah macam tu. Kamu berjoli-joli biarkan saya yang tanggung anak. Mana boleh macam tu. Tanggungjawab bapa ni 100% terhadap anaknya. So, bolehlah bagi semua kat saya. Harap dengan siapa tu? Ni kat sebelah saya. Dia ni macam melekat je. Ha, tu. Lekat. Okeylah. Kita orang nak jalan, nak pergi playground. Saya dah habis kopi. So, apa-apa saja yang saya share ni bukanlah untuk mengaibkan sesiapa. Tapi untuk orang kata sharing yang baiklah untuk kat luar. Lepas tu saya ni, of course saya kena bela diri sebab saya bukannya orang yang jahat. Tak bolehlah cakap macam tu kan kat bekas isteri. Kalau nak cakap saya tak move on, come on kan orang kan? Come on. Saya pun ada banyak peminat. Tapi saya nak fokus Haura dulu. Okay? Ha, nanti kalau dah ready, dah settle semua benda, aku kahwin. Okay, Assalamualaikum. Kalau gurau-gurau jangan marah. Assalamualaikum. Bye. Cakap Assalamualaikum. Assalamualaikum.